Saya aja mas. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jadi di rumah beliau. Rizky Bilar menggelar syukuran rumah barunya. Dia mengundang Ustadz Subki untuk hadir dan memanjatkan doa serta beberapa anak yatim. Juga terlihat Fitri Kalina beserta sang suami juga ada di sana. Namun ada hal yang cukup mengganjal dan janggal ketika Dedi Lesti, sahabat Fitri Kalina, tak menemani si Fitri, ya. Dan ternyata hal itu terjawab sudah. Dedi Lesti ternyata ada musibah, kabar duka, yakni sebagaimana yang dikabarkan oleh Kevin Firmansa, Om Lesti yang mengabarkan kondisi terkini Ayah Kejora. Ya, Ayah Kejora, Ayah Lesti tiba-tiba jatuh sakit. Nampak dia terbaring di rumah sakit, guys ya. Safakallah Ayah Kejora, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya teman-teman semuanya untuk kesembuhan Ayah Kejora. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ternyata Ayah Kejora tiba-tiba jatuh sakit. Pantas saja Lesti tak ada di acara tasakuran yang insya Allah sudah dijadwalkan ia bakal hadir di sana. Nyatanya hal ini sepenggal terlihat memperlihatkan sebelum acara tasakuran tersebut, Rizky Bilar tampak begitu panik. Tentu juga si Lesti akan panik karena Ayah Kejora adalah penopang hidupnya, cinta pertamanya. Ya, Lesti tentu dan Rizky Bilar berusaha menyembunyikan kepanikannya di tengah acara tasakuran tersebut. Walau nampak nyata Rizky Bilar sibuk mengotak-atik HP-nya, ngechat menanyakan kabar tentang Ayah Lesti tersebut. Ayah Kejora yang begitu sayang kepadanya memperhatikan Rizky Bilar seperti ayahnya, seperti putranya sendiri. Ya, dan nampak pula bahwa Fitri Kalina sepertinya sudah tak bakal menunggu si Dedi Lesti karena tahu kabar terbaru, update terbaru tentang pasangan couple cute kita. Kita doakan saja semoga Ayah Kejora bisa segera terangkat sakitnya dan pulih seperti sedia kala. Doakan yang terbaik agar kita di tahun depan bisa menyaksikan kebahagiaan keluarga kecil mereka, yakni keluarga Bilar dan keluarga Lesti, semua bersatu padu menjadi satu keluarga besar akhirnya. Itu saja kabar terbaru tentang perkembangan terbaru juga mengenai sakitnya Ayah Kejora. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru dari kita terupdate tentang Lesti dan Bilar, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita berikan kabar-kabar terupdate dan terbaru mengenai mereka, hubungan mereka, kelucuan serta komantisan dari mereka berdua tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.